So, jika Cik Lisa terlupa membuat bayaran untuk bulan Ogos, berapakah baki dalam penyata bulan September untuk Cik Lisa jika bank mengenakan charge bayaran lewat 1%? Okey, kita kira. Baki tertunggak adalah RM5,000. Okey. So, kita kena kira charge lewat 1% ni berapa. Okay. So maksudnya 5,000. 5,000. Darabkan dengan 1%. Iaitu adalah 5,000. Didarabkan dengan 0.01 adalah bersamaan dengan RM50. Okay. Now kita tambahkan berapa dia punya. So, baki tertunggak kena tambahkan dengan charge lewat. Okay. So, dia akan dapat RM5,050. Okay. So, now kita nak kirakan dia punya faedah tahunan. Okay. Jom. Kena kira . Sebab faedah tahunan ni dia kira based on baki tertunggak adalah 18%. So kita akan ambil 5,050 didarabkan dengan 8%, darabkan dengan 15 hari per 365. Okay. Jadi kita buka kan, 5,050 darabkan dengan 0.18 darabkan dengan 15 per 365, maka kita akan dapat dekat sini adalah 0.18 15 per 365. So kita akan dapat dekat sini ialah 37.36 dia punya faedah tahunan. Now kita tambah all together. Okay, so RM 5050 campurkan dengan 37.36, maka untuk statement pada bulan September 5050 kita akan dapat bil dia akan bernilai 5087.36. Okay. So itu adalah pengiraan untuk soalan C. Okay.